Bang, jika black hole menyerap antimateri, apa yang akan terjadi? Apakah bakalan error macam wifi tetangga saya? Nah, bagi kalian yang belum tahu, antimateri merupakan kebalikan dari materi itu sendiri. Seperti elektron memiliki antimateri bernama antielektron atau disebut positron. Dan jika Anda lagi gabut kemudian iseng-iseng gabungin keduanya, keduanya kagak bakal jadi caleg partai ataupun satria batang hitam, melainkan saling menghancurkan alias meledak ataupun menjadi energi murni. Nah, black hole sendiri hanya terdiri dari massa, muatan, dan momentum sudut. Sekalipun ada materi, itu tidak mempengaruhi sifat fisika black hole, yang artinya antimateri tetap akan hancur layaknya materi ketika memasuki black hole. Aduh, saya kira bakal jadi pocong.